kembali lagi di channel Vitoko ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher dengan tema black and white simple terbaru di tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Dan untuk langkah yang pertama, kalian wajib download semua bahannya. Dan untuk bahannya, link download sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR. Kalian langsung saja ekstrak filenya. Dan untuk password RAR-nya di sini kalian masukkan saja BNW. Di sinilah kalian klik OK. Dan otomatis file bahan tadi berhasil terekstrak. Kalian buka saja file bahan yang barusan kalian ekstrak. Di sini nama file bahannya Nova 42. Kalian buka saja folder bahannya. Nanti di dalam folder bahan itu akan ada aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi Icon Pack, dan aplikasi template widget-nya, wallpaper beserta backup setup-nya. Lalu di sini kalian install aplikasinya seperti aplikasi Nova Launcher Prime-nya, aplikasi KWGT Pro, dan aplikasi Icon Pack-nya. Dan setelah aplikasi itu kalian install, lalu kalian buka pada bagian wallpaper-nya. Dan di sini kalian terapkan wallpapernya menjadi wallpaper kalian. Di sini kalian agak geser ke kiri, mentok. Lalu kalian pilih terapkan. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan aplikasi Nova Launcher-nya. Kalian klik saja pada bagian aplikasi Nova Launcher ini. Lalu selanjutnya, kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher-nya dengan cara tahan lama pada bagian layar. Lalu akan muncul icon pengaturan seperti ini, kalian klik saja. Dan di sini kalian pilih peluncur default. Kalian klik saja. Dan di sini tentunya kalian pilih peluncur Nova ini. Dan di sini Nova Launcher berhasil menjadi launcher bawaan kalian. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher Backup yang tadi sudah kalian ekstrak bersama file bahan-bahan lainnya. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi dengan cara tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Lalu di sini kalian cari di mana kalian mengekstrak file bahan tadi. Dan di sini kalian pilih nova42.nova-backup ini, kalian klik saja. Lalu di sini kalian tinggal klik OK. Dan di sini otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Di sini kalian tinggal memasukkan widget-widgetnya. Dan untuk yang pertama kita akan merapkan untuk widget yang atas ini. Kita klik saja pada layar bagian atas ini. Lalu di bagian ini kita klik import. Dan di sini kita cari lagi di mana kita mengekstrak file bahan tadi. Dan di sini kita pilih A040.kwgt ini, kalian klik saja.
Dan setelah itu kalian klik saja pada bagian widget A040 ini, kalian tap saja. Lalu setelah itu kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home. Dan di sini otomatis untuk widget yang pertama berhasil diterapkan. Selanjutnya kita akan menerapkan untuk widget yang kedua ini. Kalian klik saja pada layar bagian bawah ini. Lalu di sini kalian klik import lagi. Dan di sini kalian pilih apmis 10.kwgt ini. Kalian klik saja. Dan di sini kalian klik saja pada bagian widget apmis 10.kwgt ini. Kalian klik saja. Dan di sini kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini lagi. Lalu kalian kembali ke home lagi. Dan sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup Nova Launcher dengan tema Black and White Simple terbaru di tahun 2023. Oh ya, sekali lagi jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.